Di setiap rumah kita tentu punya pintu. Melaluinya akses keluar masuk rumah terjadi. Baik untuk kita orang-orang dalam rumah maupun orang-orang lain yang datang sebagai tamu dengan urusannya. Pintu memang ada waktunya untuk ditutup bahkan dikunci, namun ada waktunya pula untuk dibuka. Maka sebagai orang-orang rumah, kita biasanya diajak agar senantiasa membuka pintu. Bagi siapapun untuk boleh masuk, asalkan dengan wujud dan itikad yang baik. Dengan membuka pintu, kita mengantar orang kepada kebutuhannya. Dalam kisah para rasul, diceritakan tentang Paulus dan Barnabas yang menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Kerajaan Allah dengan jaminan keselamatan tidaklah khusus untuk Israel sebagai bangsa pilihan. Keselamatan itu satu rahmat yang sama dari Allah yang diperuntukkan bagi bangsa mana saja tanpa dipilah-pilah, asalkan hatinya yang terbuka karena iman. Inilah karya Allah yang bekerja dalam diri Paulus dan Barnabas yang diutus memberitakan firman Allah kepada segala tempat dan orang. Allah sendirilah yang membuka pintu kepada iman sebagai jaminan keselamatan. Pintu keselamatan Allah buka untuk siapa saja. Tuhan memberkati.